Allah, ya Allah, ini ada sandal ya, ketinggalan ya. Kok ada sandal ya? Di bawahnya ini nggak kelihatan kalau tadi bawahnya. Allahu Akbar, ada yang ketinggalan teman-teman. Sandalnya ketinggalan. Iya, sandalnya ini. Apa lupa? Oh, ini ada kertasnya juga. Nggak tahu ini apa nih. Ya Allah, kita kembalikan lah nanti. Ini sandal jepitnya ketinggalan, teman-teman. Udah. Oke teman, jumpa lagi dengan channel Heri Rebon Pengantar Jenazah. Teman, ini malam minggu, jadi malam rame banget sih hari ini. Tadi kita habis kirim, lagi-lagi kirim jenazah kecelakaan. Ini tragisnya seorang anak-anak teman-teman. Seorang anak-anak cewek, masih SMA teman-teman ya. Jadi ini apa ya teman-teman, harus menjadi perhatian buat kita semua ya. Memang kalau mengendarai motor itu kan kadangkala buat peraturan itu, kalau belum cukup umur ya usahakan jangan mengendarai motor teman-teman ya, anaknya. Karena memang kemampuan mentalnya, kemampuan fokus si anak itu kadangkala belum mumpuni untuk di jalan raya teman-teman. Dan ini terjadi lagi. Ini terjadi lagi teman-teman. Si anak ini sama temennya boncengan sih teman-teman. Habis belanja di sebuah supermarket di kota Tuban teman-teman. Memang jalurnya ramai dia itu, Tuban itu yang arah Pantura itu. Dan si anak ini gak tahu gimana itu guyon sama temannya. Versinya begitu sih teman-teman, katanya guyon, ketawa gitu loh teman-teman. Ini lokasinya cukup serem banget ya. Ini guyon, jadi ketika itu mereka bercanda di atas motor itu bercanda teman-teman. Lalu entah gimana ceritanya, lalu tersenggol mobil. Jadi jatuhnya bukan ke kiri tapi malah ke tengah teman-teman. Dan dari arah yang berlawanan melewati truk, akhirnya terhempas teman-teman, tertabrak truk. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah, meninggal di tempat teman-teman. Dua-duanya ini semua seungguh. Ini lokasinya saya kan nggak cerita lagi teman-teman, coba lihat depannya ya. Hujan kan tadi teman-teman. Lang tandanya miring banget. Dibenerin ya. Ini tengah hutan sih. Jalan aja dulu teman-teman. Di sewaktu hal yang memilukan kalau dipikir masih remaja gitu, kita juga yang bawa ini ikut sedih teman-teman ya. Melihat keluarganya, melihat sok semuanya. Wah, semoga ini menjadi peringatan buat kita semua teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi dalam memberikan kebebasan anak-anak kita naik motor teman-teman. Pasang di order aja. Di barangnya juga, kita kalau kecelakaan memang dimandikan di rumah sakit, jadi pulang tinggal nyelati teman-teman. Nanti dan sudah kondisi di kafani, jadi
Memang kalau kalau di rumah takutnya enggak tega teman-teman untuk mematikan jenazahnya itu. Lokasinya lumayan serem teman-teman ya. Tapi betul rame banget ya. Jadi mungkin kondisinya Allah kita benerin ya. Nyari tempat untuk benerin. Luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi, ini himbauan, ini peringatan juga bagi kita semua teman-teman, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, agar berhati-hati dalam mengendarai motor ya. Kalau belum cukup umur ya jangan sampai teman-teman ya dikasih motor temannya. Baik kita yang ngantar teman-teman. Oh, ini apanya ada barang yang ketinggalan dah. Dari tempat benerin dulu teman-teman ya, kita benerin dulu tandu jenazahnya. Oh, jatuh. Nah, ini ada tempat agak-agak. Allah Akbar. Jadi saya coba ngecek teman-teman karena kalau jatuh itu waduh kendaraan lewat ya. Gelap lagi teman-teman. Bawa enter. Allah, nah, ya Allah, ini ada sandal yang ketinggalan ya. Hah? Ada sandal ya. Di bawahnya ini gak kelihatan kalau tadi bawahnya. Allah Akbar, ada yang ketinggalan teman-teman. Sandalnya ketinggalan. Iya, sandalnya ini. Apa lupa? Oh, ini ada kertasnya juga. Enggak tahu ini apa nih. Ya Allah, kita kembalikan lah nanti. Wah. Ini sandal jepitnya ketinggalan, teman-teman. Dah. Allah Akbar. Saya lupa enggak bawa senter lagi. Gelap-gelapan ini. Bisa sandalnya sampai lupa ya teman-teman. Ya, kok sampai lupa sandal jepitnya. Coba cuma satu, berarti satunya ketinggalan di sana. Ya, nanti kita kembalikan teman-teman ya. Jadi kalau nunggu pagi nanti biasanya kembalikan pakai motor nanti. Pas pulangnya ya harus dikembalikan karena memang itu barangnya keluarganya teman-teman. Mak tadi memang kita kalau ketahuan tuh ribet, jadi udah ruame banget. Jadi kita mungkin nggak sempat ngecek tadi ada yang ketinggalan barangnya. Kita simpen nanti kita antar teman-teman. Oke teman, ini lo ada aja ya. Memang gimana lagi, memang udah ramai banyak orang gitu. Kadang-kadang sesuatu yang kecil itu nggak kita deteksi teman-teman, ketinggalan barangnya.
si sandalnya mbak ini ketinggalan. Oke teman, terima kasih yang menonton video kita malam ini. Ini sebagai pengalaman kita malam ini bahwa memang harus berhati-hati untuk naik motor, apalagi belum cukup motor teman-teman. Jadi harus dikendalikan lah ya, biar pemikiran kita, anak-anak itu dewasa dulu baru kita kasih motor teman-teman. Oke teman, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita malam ini. Dan mohon bantuannya di share teman-teman, juga di subscribe agar channel ini bisa berkembang pengantar jenazah, agar nanti teman-teman bisa mengikuti ya tempat-tempat atau medan yang mungkin ekstrim atau mungkin menjadi pengalaman untuk kita semua lebih berhati-hati teman. Oke, kita sudah di jalan utama, jalan rayanya. Dan terima kasih sekali lagi yang telah mendukung support channel ini. Terima kasih semua, salam siap dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.